Hai guys, jumpa lagi di Bootlegger Racing YouTube channel. Di video kali ini saya akan membagikan dan mereview game Sniper 3D dengan versi terbaru ya guys ya. Ini game Sniper Offline terbaik 2024 guys ya. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk support channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game terbaik dan terupdate untuk HP Android guys ya. Oke, sebelum mulai saya akan mendoakan kalian serta keluarga kalian supaya sehat selalu dan rezekinya terus menambah di tahun 2024 ini guys ya. Nah, di sini video ini saya akan menjelaskan bagaimana video ini bekerja. Jadi video ini tempat kalian untuk mereview atau melihat bagaimana mod game yang kalian inginkan itu bekerja guys ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur mod yang ada di game mod ini dan apakah mod itu bekerja atau tidaknya. Kalian bisa tengok di sini dan simak secara langsung guys ya. Jadi di sini saya menghemat waktu kalian dan kuota kalian ya guys ya. Jadi kalian tidak buang-buang kuota saat mendownload game keinginan kalian guys ya, karena kalian sudah tahu dan sudah pasti game ini akan bekerja modnya guys ya. Jadi di sini kami menghemat dan menyelamatkan waktu kalian untuk browsing di internet guys ya. Dan di sini juga mod Sniper 3D ini bukan kami yang buat, kami mendapatkan di internet dan mereviewnya guys ya. Jadi kalian bisa lihat di sini dahulu sebelum memulainya guys ya. Oke, sekarang saya akan mereview dan menjelaskan apa saja fitur mod yang ada di Sniper 3D versi terbaru ini guys ya. Jadi game ini memiliki mod menu guys ya. Jadi kalian bisa lihat di pojok kiri nanti ada jendela mengambang seperti itu. Kalian bisa tinggal klik saja di sana dan kalian bisa slide ke kanan untuk mengaktifkan semua fitur mod yang ada guys ya. Ada di bagian unlimited ammo, no reload, 300 kali zoom, dan masih banyak lainnya guys ya. Jadi kalian bisa aktifkan semuanya, atau kalian ingin bermain lebih seru lagi, kalian aktifkan beberapa saja yang sangat penting untuk kalian guys ya, untuk menambah keseruan game Sniper 3D mod menu ini guys ya. Jadi semua game jika kalian ingin mainkan seru itu tanpa mod sebenarnya guys ya. Namun jika kalian sudah memiliki game seperti ini, game mod ini kalian suka, janganlah semua kalian aktifkan modnya agar permainan tetap seru dan tetap menarik guys ya. Jadi bijaklah saat memiliki mod menu ini dan mengaktifkan mod menu ini guys ya. Untuk kalian yang suka dengan game ini atau kalian tertarik dengan game ini, kalian bisa mendapatkannya di kolom komentar video ini. Dan jaga-jaga jika sudah tidak ada linknya di kolom komentar, kalian bisa ke postingan Facebook page kami yaitu Bootlegger Racing. Kalian langsung saja ke Facebook kalian masing-masing, lalu search di pencarian Bootlegger Racing, nanti ada di halaman kita. Kita akan update setiap hari di jam 7 malam untuk mod game guys ya. Jadi kalian bisa langsung simak di sana saja dan cari game mana yang kalian inginkan, lalu klik di kolom komentar juga guys ya. Nanti akan ada file media fire-nya, lalu kalian klik download dan selesai guys ya. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu kalian kesana kemari, hanya perlu ke Facebook page kami saja guys ya untuk mendapatkan linknya jika linknya tidak ada di video ini guys ya. Nah, untuk kalian yang masih bingung atau masih awal dan masih pemula untuk mendownload game seperti ini melewati
Mediafire, kalian bisa klik di deskripsi di profil kami itu ada cara download dan install file Mediafire. Kalian bisa tonton di sana, simak videonya, dan jika masih bingung kalian bisa komen di video kami manapun, kami akan siap 24 jam secepat mungkin merespon kalian dan menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, guys ya. Dan jika kalian tertarik juga dengan game ini, saya akan jelaskan di sini juga untuk cara download dan installnya. Pertama, kalian harus dapatkan linknya. Linknya ada di deskripsi, di kolom komentar video ini atau di komentar di postingan Facebook page kami, guys ya. Setelah download, kalian perlu ke Play Store untuk mendapatkan ZArchiver. Kalau yang sudah punya, jangan di-download lagi. Kalian install, lalu kalian berikan izin semua. Lalu kalian klik folder yang kalian simpan game kalian, guys ya. Jadi kalian klik saja, nanti akan muncul notifikasi untuk mendapatkan password, guys ya. Jadi passwordnya ada di video ini, di video YouTube. Kalian harus simak dari awal hingga selesai untuk mendapatkan password. Dan tujuan kami untuk meminta untuk kalian menyimak agar kalian tahu apa saja fitur mod yang ada di game ini dan apa saja yang baru di updatean terbaru, guys ya. Jadi kalian tidak membuang-buang waktu dan kalian bisa mendapatkan ilmu game dari Bootlegger Racing, guys ya. Nah, setelah itu, setelah masukkan password, kalian bisa langsung klik install dan hapus file yang sudah kalian install itu untuk menghemat memori kalian, guys ya. Jadi benar-benar simpel sekali dan sangatlah mudah, guys ya. Nah, menurut saya juga game Sniper 3D ini offline kalian mainkan juga sangatlah menarik, guys ya. Dan sangat sangat bagus untuk kalian menghabiskan waktu luang, guys ya. Dan jika kalian memiliki request atau game yang kalian ingin di mod, kalian bisa komen di kolom komentar. Kami akan siap selalu untuk merespon kalian, guys ya. Jadi jangan takut untuk berkomentar di Bootlegger Racing, kami akan selalu welcome kalian, guys ya. Oke, guys, thank you sudah support kami dari awal hingga sekarang. Thank you yang sudah support dengan share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini, updatean terbaru ya, guys ya. Kalian memang hebat sekali, guys. Oke, mungkin ada saran untuk kami Bootlegger Racing, kalian bisa juga komen di kolom komentar, guys ya. Saya akan pamit undur diri. Enjoy the game, enjoy the video. See you in the next episode. Goodbye. I'll admit it, you got me feeling hella dark. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Like this is just a must for me.
Bye.